Pemirsa, sebagai strategi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung menggelar pemilihan Duta Pajak kedua periode 2024-2025. Duta Pajak ini nantinya memiliki peranan penting untuk mensosialisasikan informasi perpajakan yang dikelola oleh Bapenda, serta turut membantu kerja Bapenda dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah Kabupaten Bandung melalui Badan Pendapatan Daerah Bappenda kembali menggelar pemilihan Duta Pajak periode 2024-2025. Pemilihan Duta Pajak ini digagas Bappenda Kabupaten Bandung sebagai strategi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah, di mana kini sudah memasuki proses seleksi 10 besar dari total awal sebanyak 100 peserta. Duta Pajak ini nantinya memiliki peranan penting untuk mensosialisasikan informasi perpajakan yang dikelola oleh Bappenda, serta turut membantu kerja Bappenda dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ini kita laksanakan sudah yang kedua kali. Jadi yang pertama itu di tahun 2023, periode 2023 sampai 2024. Untuk yang sekarang ini periode 2024 sampai dengan 2025. Tujuannya ini adalah tugas Duta Pajak ini sendiri untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, kepada wajib pajak. Selain memberikan edukasi, memberikan kesadaran juga sehingga wajib pajak ini dia sadar akan kewajibannya terhadap bayar pajak. Pemilihan Duta Pajak ini merupakan kedua kalinya digelar oleh Bappenda Kabupaten Bandung, di mana sebelumnya telah dilakukan pada pemilihan Duta Pajak periode 2023-2024, dan sekarang merupakan pemilihan Duta Pajak periode 2024-2025. Rezitia Prasaja, Bandung TV.